Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui pertemuan dengan beberapa pakar kesehatan dalam agenda Arbovirus Summit menyebut inovasi Wolbachia berhasil menekan kasus demam berdarah di Yogyakarta. Dalam Arbovirus Summit dibahas mengenai kasus demam berdarah yang menerpa beberapa negara di dunia, salah satunya Brazil. Atas kondisi tersebut, negara Brazil tengah menerapkan nyamuk berwolbachia. Lebih lanjut, negara tersebut memiliki kasus demam berdarah dengue berkali-kali lipat dari Indonesia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut nyamuk berwolbachia penting untuk segera diimplementasikan. Semua dengue itu naik besar, kecuali di Jogja. Jadi Jogja itu yang sudah implementasi Wolbachia 15 tahun yang lalu, naiknya sedikit sekali. Kota-kota lain yang belum tinggi, yaitu bukti ilmiahnya kan, bukan hoaxnya atau bukan opini. Itu bukti. Yang kedua, itu ada orang Brazil duduk di sana, itu bisa ditanya sama wartawan. Brazil implementasi Wolbachia on a very massive scale. Dengan adanya pertemuan dengan pakar kesehatan ini, diharapkan mampu membuka pemahaman masyarakat akan inovasi kesehatan yang ada. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.